Ada. Ada. Cile. Cile. Singli. Singli. Kause. Kause. Ngomong gak tuh? Lupa, lause cawan. Lause cawan. Lause cawan. Cawan. Lause ni hao. Wo ai ni lause. Wo ai ni lause. Wo ai ni lause. Ya, cawan. Niman han hao de, ya, han chung ming. Ya. Oke, hari ini kita belajar apa ya? Anak-anak, hari ini Lausa akan membagikan kisi-kisi pembelajaran untuk PH minggu depan. Untuk apa? Untuk PH. Penilaian minggu depan. Ya, oke. Ya. Minggu depan kita akan ada PH dari tema 2 dan tema 3. Ya. Dari tema 2 dan tema 3. Yuk, kita lihat buku kita sama-sama. Yuk, dibuka dulu tema. Yuk, dibuka halaman 8. Ya, halaman 8. Oke. San ke peng yo. Yang judulnya adalah San ke Peng Yo. Apa itu artinya San ke Peng Yo? Tiga teman. Tiga teman, betul sekali ya. Oke, good. Tiga orang teman. Ya, coba sekarang coba Lause baca bahasa Mandarinnya, kamu ikutin ya. Kita baca sekali, kita review ya. Wang Tian Yi Yu San ke Peng Yo. Wang Tian Yi Yu San Ke Peng Yu. Wu Xiaoguang Xian Zai Zhu Zai Bei Jing. Wu Xiaoguang Zhu Zai Bei Jing. Ta de ge zi ai ai de. Ta de ge zi ai ai de. Dou fa duan duan de. Dou fa duan duan de. Huang Xiao Hong xian zai zhu zai bei jing. Huang Xiao Hong xian zai zhu zai bei jing. Itu ada suara yang nangis, tolong dimute dulu deh. Ya, yang ada anak kecil nangis, tolong dimute, jadi nggak ngganggu yang lain ya. Oke, Marvin ya, dari Marvin soalnya itu ya. Oke, yang lainnya boleh dibuka mic-nya ya. Ya, mohon maaf ya Marvin ya. Oke, terus lanjut. Ta de ge zi gao gao de, udah ya, tui chang chang de. Tui chang chang de. Tui chang chang de. Zhu zai shang hai. Yan bing de zhu zai shang hai. Ta de ge zi bu gao. Ta de ge zi bu gao. Ta de dou fa tian tian de. Bacanya bukannya cuan-cuan. Salah, tapi bacanya cuan-cuan. Kata yang kata yang cuan. Kata yang cuan. Artinya sama-sama yuk. Apa artinya? Bang Tien ini ada tiga. Tiga teman. Siapa? Oh, udah kering pakainya dia. Siapa? Sekarang tinggal di Beijing. Oke, good. Terus?
Postur tubuh muka pendek. Ya. Rambut pendek. Rambutnya juga, rambutnya pendek ya. Terus, Wang Xiaohong. Sekarang tinggal di Shanghai. Ya betul. Postur tubuhnya tinggi. Nah. Kakinya panjang. Oh. Yanping juga tinggal di Shanghai. Dia perawatannya tidak tinggi. Oke, terus. Rambut. Dia punya rambut ikal. Ikal. Dia memakai kacamata. Oke ya. Oke anak-anak, coba sekarang. Semuanya perhatikan Klause ya. Kalau mau ngintip-ngintip buku ya boleh. Tapi kalau bisa nggak usah lihat buku. Kita latihan dulu ya. Oke, kita latihan dulu. Coba. Mulai dari Ansie. Ya. Ansie. Ya. Oke. Ansie. Coba. Apa arti dari ta de ge zhe gao gao de? Ta de ge zhe gao gao de. Perawakannya tidak tinggi. Ta de ge zhe gao gao de. Enggak ada kata pu-nya. Kalau tidak tinggi kan bilang pu. Posturnya tinggi. Also. Ya, posturnya tinggi ya. Tinggi. Oke, coba sekarang Lause ganti ya. Kalimatnya saya perawakannya tinggi. Gimana ngomongnya? Ansie. Masih Ansie. Saya perawakannya tinggi gimana? Kau de. Oke. Mana tepuk tangannya buat Ansie? Oh, mana temannya Ansie? Oke, sekarang yang cowok ya. Ini udah lama gak ketemu sama Nel nih. Nah, ketemu sama Nel dulu ah. Nel, wah silo banget Nel. Di belakangmu ada sinar matahari itu ya. Cahaya ya. Oke. Nel, ni hao. Dibuka dong mic-nya, Nel. Di unmute. Nel, di unmute. Coba artinya dari Wang Tian Yi Yu San Ke Peng Yo. Apa artinya, nak? Ayo, di-unmute. Tadi sudah unmute. Nih, Nel. Yoh, mau dia minum si Nel. Ah, si Nel nih ah. Ditanya kok malah dia... Nel. Dibantu sama Ken deh. Ya, bantu sama Ken dulu ya, Nel. Ken. Coba, Wang Tian Yi Yu San Ke Peng Yu. Artinya apa, Ken? Wang Tian Yi mempunyai 3 orang teman. 3 orang teman. Sekarang kalau diganti sama kata saya mempunyai 3 orang teman, gimana, Ken? Saya mempunyai 3 orang teman, gimana, Ken? Oke, jempol ya, jempolnya 2 dari Lause nih ya. Wah, sia-sia Ken, luar biasa ya anak kelas 5B, 5C. Biarin tuh Lause sendiri tepuk tangan buat Ken spesial dah. Teman-temannya pada nggak mau tepuk tangan buat Ken. Ya, gitu dong seperti Linet sama Brian perhatian ya. Oke, Linet. Ni hao, Linet. Linet, coba sekarang kalau artinya Hu Xiaoguang xian zai zu zai Beijing, itu artinya apa?
Wu Xiao Huang, sekarang berada di Beijing. Wu Xiao tinggal di Beijing. Iya, Wu Xiao Huang sekarang tinggal di Beijing. Kalau Lina tinggal di mana? Di Bogor apa di Beijing? Bogor. Bogor ya. Coba sekarang Linet bilang, coba saya sekarang tinggal di Bogor. Gimana ngomongnya? Wo现在住在Bogor. Bogor, iya betul. Ya, oke. Yang lain bisa tidak? Oke, langsung tuh Ansel langsung tepuk tangan, hebat ya. Oh, good. Coba langsung tanya sama yang lain. Ada yang tidak tinggal di Bogor, ada yang tinggal di luar kota, ada di Depok, di Jakarta, ada tidak? Nggak ada, semua di Bogor ya. Oke, kalau gitu sama-sama yuk kita ngomong coba yuk. Wo xian zai zu zai Bogor. Wo xian zai zu zai Bogor. Nah, Bogor. Nah, Bogor itu sebenarnya ada bahasa Mandarinnya loh. Bahasa Mandarinnya adalah Mao U. Nah, Bogor itu adalah Mao U ya. Minimal kamu mengetahui nama kota Bogor yaitu Mao U ya. Wo xian zai zu zai Bogor atau Wo xian zai zu zai Mao U ya. Anak-anak, itu barusan dari teksnya. Lalu kita lihat sekarang adalah dari kosakatanya ya. Oke, langsung share dulu kosakatanya ya. Lihat halaman 10, Nak. Ya, jadi kita pelajarin ini buat ulangan PH nanti ya. Nah, ini halaman 10 ya. Ini kenapa ada item-item gini, Lause? Aduh, item-itemnya amburadul lagi. Ya, ini Lause tutupin. Tuh, supaya kamu nggak kelihatan ini. Coba Lause mau tanya nih. Kalian boleh sambil lihat buku ya, nggak apa-apa lah sekarang lihat buku ya. Nah, coba nanti dia ditutupin begini, kalian bisa baca nggak nih? Ya, coba ini apa nih yang pertama-tama nih? Coba, siapa yang bisa? Nah, ngintip bukunya dulu kalau nggak bisa, ngelirik matamu ya. Lirikan matamu ke buku. Apa nih cepetan? Pengyo. Tuh. Terus yang nomor lima apa nomor lima? Beijing. Ya, hebat. Nomor lima itu adalah Beijing. Nomor enam? Kesih. Ya. Dan seterusnya ya. Nomor ini 17, apa yang 17 nih? Yang paling bawah. Genjing. Ya, Nak. Bisa tidak? Harus bisa loh. Ya. Harus bisa baca Hansel loh. Ya, oke. Sekarang selanjutnya. Kita lihat di pelajaran 3. Ya. Pelajaran 3. Yuk kita lihat sama-sama. Dibuka di halaman 14. Nah, halaman 14. Nah, di halaman 14 ini sangat cuma sedikit banget nih. Ya, teksnya sedikit sekali. Ya. Oke, teksnya sedikit sekali ya. Jadi Lause harap nanti ulangannya pada dapat 100 semua nih ya. Kamu mudah banget ya. Pelajaran 2 dan pelajaran 3 mudah-mudah. Sudah dibuka semua? Apakah sudah diartikan semua belum? Sudah. Sudah diartikan semua ya. Ada yang belum? Kalau belum angkat tangan. Yang belum angkat tangan? Ah, oh, Valeri belum. Oke, Valeri. Kenapa belum? Valeri, coba dibuka mic-nya, di-unmute. Kenapa belum? Belum, Lause. Oh, sebenarnya ini Lause sudah bahas waktu itu ya. Dikasih video pembelajaran nah, melalui Zoom juga ya. Oke, karena Valeri belum, tidak apa-apa. Kamu pegang pensilnya cepat saja kita tulis ya sama-sama ya. Oke, ya. Kita bahas dulu sebentar ya, artinya ya. Nah, dari pelajaran ketiga. Yuk, disiapin pensilnya, Valeri. Yang lainnya, ikutin Lause baca ya.
Wang Xiaohong, jin tian chuan lian yi qun. Artinya adalah Wang Xiaohong hari ini memakai dress. Ya, ditulis ya. Valerie ditulis hari ini ya Wang Xiaohong memakai dress ya. Kemudian bawahnya Jiao sang chuan wa zi he pi xie. Jiao xiang chuan wa zi he pi xie. Artinya adalah kakinya memakai kaos kaki dan sepatu kulit ya. Kakinya memakai kaos kaki dan sepatu kulit. Oke. Terus yang bagian kedua, Yan Bing jin tian chuan di shi shan he duan hu. Ya. Ayo, dibaca anak-anak. Yan Bing. Yan Bing jin tian chuan di shi shan he duan hu. Ya. Jiao sang chuan yang xie. Pintar. Artinya adalah Tian Ping hari ini memakai apa? Kaos oblong. Ya. Dan celana pendek. Betul. Ya, Tian Ping hari ini memakai kaos oblong dan celana pendek. Terus Jiao Sang kaki memakai sandal. Ya, betul sekali. Kaki memakai sandal. Nah, coba selesai ya. Coba kita dengerin coba dari Valerie tadi. Coba Valerie dibaca arti Indonesianya. Coba dimulai dari atas ya Valerie ya. Coba arti Indonesianya saja yang. Wang Xiao hari ini memakai dress. Wang Xiaohong ya, namanya Wang Xiaohong ya. Oke, hari ini memakai dress terus memakai kaos kaki dan sepatu. Ya, kakinya memakai kaos kaki ya. Ada kakinya ya, Nak? Ada kakinya enggak? Namanya kakinya ya. Ini nomor 2. Tian Ping Jin hari ini memakai kaos oblong dan celana pendek dan memakai sandal. Ya, kakinya memakai sandal ya. Tambahin nak kakinya ketinggalan kakinya tuh. Yang atas ketinggalan, yang bawah ketinggalan ya. Oke, Valeri. Jelas ya. Oke, sudah jelas Valeri ya. Oke, good. Siapa yang belum paham? Paham semua ya? Oke, kalau sudah paham coba. Ini kenapa Madeline, Darren, Mosa, sama Celia kameranya tidak dinyalakan? Kenapa? Oke, Madeline kameranya nyalain ya. Oke. Coba Madeline. Madeline. Kameranya kebawahan sedikit Madeline, cuma kelihatan jidatnya doang. Ayo. Lah kok malah hilang kameranya? Madeline, langsung mau nanya nih. Coba, Madeline. Kok nggak ada suaranya dia ya? Wah, kayaknya ada gangguan sinyal nih. Ya, gangguan sinyal deh. Tidak apa-apa. Ini deh, gantian ya. Oke. Nih, si Avril. Avril. Ya. Ya, Avril biasa semangat nih kayaknya. Kamu kenapa ganti nama Avril sih? Oke. Hari ini ya, hari ini saya memakai kaos oblong dan celana pendek. Apa ngomongnya? Wo jin tian chuan di shi shan he duan hu. Oke, pintar, luar biasa ya.
Hebat. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan dong buat April. Tepuk tangannya gitu dong ya. Oke, okay, good. Sekarang coba nih yang paling heboh tepuk tangannya lo lihat nih. Nah, ini dia nih. Edmund. Edmund. Coba Edmund. Ya. Saya kaki saya memakai kaos kaki dan sepatu kulit. Coba Edmund. Di unmute dulu, Nak. Di unmute mic-nya. Nah, oke, okay, silakan ngomong. Ayo, di buku kan ada tadi. Ayo, sayang. Apa tadi? Kaki saya memakai kaos kaki dan sepatu kulit. Ayo, Nak. Wajau. Ayo ikutin Nase. Wajau. Sang. Wajau. Sang Chuan. Wajau Sang Chuan. Kosaki apa kosaki? Waze. Waze. He. He. Dan kulit, patu kulit apa? Pi. Pi xie. Ya, Edmund belajar lagi ya. Edmund sih belajar jalan-jalan. Duduk yang manis dong, Nak, di meja. Ya, yang rapi tuh. Seperti Brian tuh, belakangnya indah sekali tuh. Ada jembatan tuh. Jembatan panjang banget. Ya, oke. Okay. Coba sekarang kita lihat kosa katanya ya, Nak. Siapa yang sudah... nah, tadi dari teks yang tadi siapa yang masih belum mengerti? Nah, apakah sudah mengerti semua dari teks tadi? Kalau sudah jempolnya mana kalau sudah? Ini pada demennya di mute semua ya. Oke, okay, di mute semua ya demen ya. Oke, okay, kelas 5C ini demennya di mute semua nih. Ya, oke. Okay. Sekarang coba. Brian, oh, tadi kan Brian nih yang langsung ini. Brian, coba dibaca Nak, nomor satu ini apa Nak? Lian Yikun. Lian Yichin. Lian Yichin. Ya, Lian Yichin ya, Bray. Oke, ah, Brian semakin tinggi aja nih, Brian. Ya? Ada yang panggil apa? Itu sinyal tiduran, Mas. Siapa tiduran? Ya. Waduh, jangan tiduran dong, Nak. Aduh, si Nel kenapa tiduran, Nak? Ayo duduk yang rapi, Nak. Aduh, Nel nanti langsung bilangin Miss Julie loh. Miss Julie bukan? Apa masih Miss itu, Miss Diana? Nel? Miss Juliarta. Oh. Kalau Nel udah Miss Juliarta ya, bukan Miss Diana ya. Kalau kelas 4 mesti Miss Diana ya, ntar turunnya kelas 4 lagi nih, mesti tidur-tiduran aja. Mana sinyalnya hilang? Nggak ada sinyalnya, mana sinyalnya? Keluar lah usus sinyalnya. Oh, kabur ya? Aduh, ampun deh. Kayaknya dia main aja loh. Kayaknya lo udah miss, kayaknya lo udah mister baterainya atau apa? Dia lift ya, yang ada. Kita langsung laporin Miss Juliarta dah. Oke, lanjut lagi pelajaran kita yuk. Jangan sampai terganggu. Oke, ini. Tadi kan Brian. Ya. Oke, sekarang coba. Deran nih, Deran nggak buka kamera, coba Deran. Ya, Mister. Lose. Nomor dua ini apa bacanya nomor dua, Deran? Watch. Watch, pinter, hebat. Ya, Vincent. Gregorius Vincent, ada nggak nih? Nah, ketahuan kan kalau udah nggak buka kamera, terus di-mute, kemana orangnya nggak ada? Oh, ada, ya.
Kenapa nggak buka kamera, Vincent? Itu buka kamera dia, Mister. Ah, buka kamera kok begitu sih? Hello, sir. Nomor 4 apa, Vincent? Saya pakai virtual background. Nomor 4 apa, Vincent? Eh, cepetan, waktunya entah habis nih. Di Susan, oke, okay, ya. Oke, okay. Judit. Wah, Judit nih, baru kelihatan Judit nih. Judit nomor 5 mana, Judit? Apa Judit, bacanya Judit? Nomor 5. Apa Judit nomor 5? Lupa ya? Kalau lupa, lihat bukunya, sayang. Nomor 5 apa? Tuanku. Ya, nanti harus dihafalin ya. Harus bisa ya. Oke, terus nomor 6? Marvin? Apa ini Marvin nomor 6? Yangxie. Oke, anak-anak. Ya, harus bisa, sudah bisa ya. Oke, ini pun udah kita kerjain kan ya. Pixie nomor 1. Changku yang mana nomor berapa? Ayo cepetan, siapa aja bebas jawab yuk. Nomor 3. Ya, betul, Ansia nomor 3. Yang Sia nomor berapa? Nomor 1. 6. Berapa? 6. 6 yang 6. Yang D di sisi 2. 2. Oke, dia ini 7. Betul. 5. 5. 4. Empat. Bisa ya. Oke, okay, good. Nah, sekarang kalau langsung kasih soal seperti ini, coba anak-anak perhatikan sini, yuk. Ayo, semuanya bukunya ditutup. Semua perhatikan sini. Nah, coba, ayo. Dilihat sini, yuk. Nomor 1 ini. Lengkapilah kata berikut. Coba, ini apa bacanya ya? Nah, Mosa udah masuk tuh, bisa buka kamera tuh. Ayo, Mosa. Ayo, Mosa, cepetan. Ya, nomor 1 ini apa nih? Di sisan, betul. Di sisan. Ya, yang mana jawabannya, nak? Di sisan? Yang A, yang B, yang C, yang D? A. Yang A, betul sekali. Yang A ya. Oke. Yang A, pintar. Siapa yang jawab tuh barusan tuh? Selanjutnya, nih. Nomor 2, ini apa? Hah? Dibuka dong mic-nya dong, di-unmute dong, langsung malah kedengeran kalau kamu ngomong, nggak dibuka mic-nya. Apa? Enggak. Cangku, ya. Cangku yang mana, nak? Ya. Ayo cepat. B. Ya, ini ya. Yang B. Ya, oke. Terus ini. Nomor 3. C. Ini. D. Hah? Yang mana? Yang D. Ya. Nih, Anda ya, jawabannya ya. Oke, good. Ya, bisa ya, Anda ya. Oke, lanjut lagi yang terakhir apa ini? Yang mana? D. Gitu ya? Oke. Bisa ya? Bisa tidak? Bisa. Benar ya, bisa ya. Oke, nanti kalau ulangan bisa ya. Oke. Oke, sampai sini ada mau tanya tidak? Tidak, Lose. Udah jelas, yakin? Udah jelas semua? Ya, jadi sekali lagi, ingatkan minggu depan kita itu ada penilaian harian, ulangan, ya materinya tema 2 dan tema 3. Ya.
dan kisi-kisinya yang hari ini kita bahas ya. Jika masih bingung, nah kalian bisa pelajari kembali rekaman dari Zoom hari ini yang Lausa akan upload ke Google Classroom ya. Nah, kalian bisa lihat entah malam ya. Oke, karena Lausa perlu upload dulu, lama, cukup perlu waktu ya. Oke, kalau sudah tidak mau ditanyain, yuk kita akan berpisah. Sebelum berpisah kita bilang apa? Ayo sama-sama. Lausa. Sebentar, sebentar. Tadi ada yang mau nanya. Siapa yang mau nanya tadi? Vincent ya? Nggak jadi. Nanti bakal ada diskusinya juga kan? Atau harus belajar lewat video rekaman ini? Kenapa Vincent nggak jelas suaranya? Nanti bakal ada kisi-kisi kan? Ya, kisi-kisinya udah kita bahas hari ini, nak. Ya? Nanti langsung dijelasin dari awal, kamu nggak merhatiin apa? Bukan, nanti kalau mau belajarin lagi, nanti belajarnya lewat... Ya, hasil rekaman ini kamu tonton lagi aja ya. Ya, kita belajar tadi udah belajar banyak ya, ada teksnya, ada kosakatanya, terus ada latihan soal juga tadi ya. Oke, yang lain jelas tidak? Jelas ya. Oke. Jelas. Nah, makanya kalau pengen itu sedikit buka kamera Vincent ya. Oke, yuk, cari Chen ya.